Ata Aure langsung desak Mayor Teddy melamar Fuji siap Idul Adha ini di tengah-tengah isu Mayor Teddy kembali dijodoh-jodohkan dengan Fuji. Pasalnya beberapa hari yang lalu Mayor Teddy kembali dikaitkan dengan selegram Fuji Utami oleh sahabatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji kembali mengungkapkan rasa kesalnya terhadap kelakuan netizen. Kali ini mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut naik darah lantaran kembali jadi sasaran perjodohan warganet menurut Fuji sudah lama dirinya merasa tenang karena tak dijodoh-jodohkan namun saat sedang live dengan temannya violencia Janete tadi malam beberapa komentar yang menjodohkan Fuji kembali muncul aku ini sudah hidup tenang sudah lama nggak dijodoh-jodohin sama siapapun jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih kata Fuji dalam cuplikan siaran langsung yang diunggah akun Isyu, Rabu 5 Juni 2024 "Stop, muncul-muncul," komentar Menjodoh-Jodohkan. "Jangan bikin gue kesal, ya," ucap Fuji, menyambung seraya menunjuk ke arah kamera. Kata Fuji, "Bukannya dia kesal dengan lawan jenis yang menjadi jodohnya, namun adik Fadli Faisal tersebut memang tak suka jadi mainan sumber kesenangan netizen." Terlebih sang selebgram tahu, ujung dari acara jodoh-jodohan ini adalah dirinya jadi ramai dihujat. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku nggak suka dijodohin, haha, sudah cukup, tutur Fuji dengan ekspresi frustasi. Karena aku melihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek, sambungnya. Gadis 22 tahun itu lalu mengaku sudah muak dengan kebiasaan netizen menjodoh-jodohkannya. Fuji lalu menggertak dengan meminta netizen berhenti untuk membuat dirinya menderita. Aku tuh sudah muak. Memang yang dijodohin sama aku sudah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Ucapnya. Stoplah, jangan karena kesenangan pribadi kalian, orang lain yang menderita, imbu Fuji. Sebagai informasi, Fuji merupakan adik kandung mendiang Bidi Ardiansyah, suami Vanessa Angel. Sejak suami istri itu meninggal dunia, Fuji semakin dikenal warganet, terutama karena dia mengasuh Galaskai, anak semata wayang para almarhum. Nama Fuji semakin terkenal sejak berpacaran dengan Tarik Halilintar. Kisah cinta mereka kerap diperbincangkan dan viral di berbagai media sosial. Saat keduanya putus pun, hingga sekarang, percintaan Fuji masih terus jadi topik hangat. Terhitung sejumlah nama lelaki kerap dijodohkan dengannya, seperti El Rumi dan Asnawi Mangkualam. Namun, selain Tarik Halilintar, belum ada lagi lelaki yang dikonfirmasi Fuji sebagai kekasihnya. Selain itu, setiap gerak-gerik Fuji anti utami putri atau akrab disapa Fuji memang selalu menjadi sorotan. Apapun aktivitas yang dilakukan, mata netizen seolah tak pernah.